Sementara itu, sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat di tengah wabah COVID-19 di Indonesia, khusus di Kabupaten Manokwari, Kapolda Papua Barat juga menyerahkan ratusan sembako bagi warga yang berada di Sanggeng Tengah. Di tengah merebaknya wabah virus corona, Kapolda Papua Barat bersama Wakapolda Papua Barat, Kasdam 18 Kasuari, dan Kabinda Papua Barat menyerahkan bantuan peduli kasih kepada masyarakat yang berada di Sanggeng Tengah pada Rabu siang. Kapolda Papua Barat Brigjen Pol Tornagogo Sihombing yang ditemui sejumlah awak media usai menyerahkan bantuan sembako kepada warga di Sanggeng Tengah menyebutkan, bantuan sembako yang diberikan cukup bagi warga untuk mempertahankan hidup mereka di tengah merebaknya wabah COVID-19. Kata Kapolda, ini merupakan bentuk partisipasi kepolisian daerah Papua Barat kepada masyarakat di wilayah Papua Barat. Dirinya juga meminta kepada warga untuk dapat mematuhi setiap protokol penanganan COVID-19 yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Jelas kita ada beberapa titik di Sanggeng ini dan mungkin juga ada beberapa tempat, tapi yang jelas itu cukuplah untuk mereka untuk mempertahankan hidup mereka, ya. Dan ini kan bentuk partisipasi kita dan bentuk dukungan dari kita semua untuk warga semua, dan warga juga sekaligus kita memberikan pesan-pesan supaya warga juga bisa mematuhi protokol pemerintah dalam konteks penanganan COVID-19 ini. Sementara itu, mewakili pemerintah daerah dan masyarakat di Kelurahan Sanggeng, Freddy Laleno menyampaikan apresiasi yang cukup tinggi kepada Kapolda Papua Barat dan Kodam 18 Kasuari yang telah memberikan bantuan sembako kepada warganya. Laleno berharap dengan adanya bantuan ini bisa digunakan dengan baik oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Mewakili pemerintah daerah, Laleno meminta kepada seluruh RT RW di Manokwari segera mendata seluruh warganya yang dianggap kurang mampu, agar ke depan bantuan sembako juga diberikan oleh pemerintah daerah. Kami mewakili warga masyarakat Kelurahan Sanggeng atas nama pemerintah khususnya Kabupaten Manokwari wilayah Kelurahan Sanggeng, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Kapolda Papua Barat serta seluruh jajaran, Bapak Pangdam Papua Barat serta seluruh jajaran yang sudah melakukan penyerahan bantuan di hari ini pada warga masyarakat kami yang ada di wilayah Kelurahan Sanggeng. Harapan kami bantuan yang diserahkan ini dapat bermanfaat guna menunjang kehidupan sehari-hari warga kami yang menerima bantuan di hari ini. Kemudian kami sendiri dari pemerintah daerah sudah melalui surat Bapak Bupati sudah menyampaikan kepada Ketua RT RW untuk segera mendata warganya, khususnya warga yang dikategorikan mungkin kurang mampu, untuk segera didata dan diserahkan kepada kami, selanjutnya ditindaklanjut ke pemerintah daerah untuk selanjutnya akan di serahkan berupa sembako seperti yang kita serahkan pada hari ini. Sebagai Lurah Sanggeng, Laleno pun menghimbau kepada warganya yang berada di Kelurahan Sanggeng untuk dapat mematuhi dan mengikuti setiap protokol yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Mulai dari menggunakan masker, selalu mencuci tangan, dan jika tidak selalu mendesak, warga dilarang untuk keluar rumah. Natalinda Kirwai mengabarkan.